Klasemen Liga 1 2022, takluk dari Persikabo, Persebaya temani Arema di papan bawah. Rangkaian pekan pertama Liga 1 2022-2023 ditutup dengan duel Persikabo versus Persebaya Surabaya, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Laga Persikabo versus Persebaya yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor, berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Gol sematawayang yang mengantarkan Persikabo memetik 3 poin pertama mereka dicetak oleh Gustavo Toncantins melalui titik putih atau penalti pada menit ke-53. Kemenangan juga diraih Dewa United dan Persita Tangerang yang bertanding kemarin. Dewa United menang 3-2 atas Persis Solo, dan Persita mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0. Termasuk Persikabo, Dewa United dan Persita, ada 7 tim yang meraih kemenangan pada matchday pertama Liga 1 2022-2023. Keempat tim lainnya yaitu Madura United, Borneo FC, PSM Makassar dan Bali United. Madura United menang telak 8-0 atas Barito Putra, dan Borneo FC mengalahkan Arema dengan 3 gol tanpa balas. Sementara itu, PSM Makassar meraih kemenangan 2-1 atas PSS, dan Bali United menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. Klasemen Liga 1 2022-2023 saat ini dipimpin Madura United, adapun Borneo, Persita, Dewa United, PSM, Bali United dan Persikabo berurutan menghuni posisi kedua ketujuh. Melengkapi 10 besar ada Bayangkara FC, Persib, dan PSIS yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Adapun tim-tim besar lain seperti Persebaya, Persija dan Arema terbenam di papan bawah karena menuai hasil negatif. Persebaya dan Persija berurutan menghuni posisi ke-14 dan ke-15, sedangkan Arema menempati peringkat ke-17.